nanti ambo ni antar nanti lah pulang. Nanti lah satu menurut saya enggak bau. Berapa? Lama pun tahun-tahunan. Satu tahun ini mulai berbau pun gitu. Oh lebih ya satu tahun gitu. Jam pinter pak biasa pak. Dia mesti ini ya jamannya kadang-kadang gitu. Bau. Kau digalakkan mawon. Gue lah mampu buat nusa ngeriki tapi koma koma. Sing item niki pak gih? Mak nama ini jinak. Pak Asmui. Pak Asmui. Memiliki dusun. Dusun Pereng. Desa Paspan. Desa Paspan, kecamatan. Kecamatan Belaga. Umur 24 jam. Hmm. Dan ini saat ini nakonas bal. Kira-kira udah berapa bulanan atau mingguan pak berbau kayak gitu? Lama pun, tahun-tahunan. Satu tahun ini mulai berbau pun gitu. Oh lebih ya satu tahun gitu. Jam pinter pak biasa pak? Gih mesti ini ya yang mainnya kadang-kadang gih. Gih. Bau macam. Gih. Sing sering? Yang mesti ini ku jam pokoknya menjelang maghrib ya, sampai malam pun. Maghrib gih. Biasanya siang ya kan diantar kok ambungnya. Kata sih Kang Bin ini ada yang ikuti. Ya maaf, saya belum tahu sendiri. Kayaknya ada yang ikuti karena bau-bau seandainya di sini banyak orang, itu enggak semua orang dikasih aromanya, bau. Iya, enggak semua orang berbau. Iya. Makanya itu. Sampai dijuluki kambing lo, Pak, kambung kambing menggolo itu kan memang jenisnya. Okay. Namanya sendiri enggak punya nama ya, enggak punya. Biasa-biasa aja. Kalau untuk anak-anaknya dari benih-benihnya, dari benih. Enggak ada keturunan. Enggak ada keturunan. Pun angsal pinten keturunan nih, Pak? Angsal keturunan ya. Maksudnya kale kawin kale sing setri mboten enten ya. Ngopo apa? Baru-baru awal-awalnya memang mau dinaikkan ke media. Okay. Sudah ada 2 tahun enggak namanya. Oh, senjangan buat teman-teman nggih. Males dikunjungi orang banyak. Terus sak niki bau ini nggih nekon-nekon iku. Tahu-tahu datang, tahu-tahu hilang. Kalau dulu meskipun ngasih makan jam sekian pun bau menyengat. Itu anak saya tahu sendiri betul. Banyak tangga sini yang buktikan. Memang gaya kambing lebih besar dari kambing-kambing biasa-biasa. Kalau bau tangan sampean nggak usah punya. Tempelkan gini, tangan kulo ditempelnya ring badan nih. Nah, ini mau. Nah, ngapu badan. Sitik. Nggih. Sitik kok. Itulah baunya. Kayak parfum di mana. Bau enggak, Mbak? Kalau bau bilang bau, enggak. Nggih. Jadi biar jelas baunya. Kayaknya bau ini. Memang pasti saya setiap naik kandang pasti bau. Kayaknya yang mengikuti kayaknya menyatu dengan saya. Kayaknya mau, bukannya menyatu, mau kayak.
baunya. Sampai naik kalau bisa. Sampai naikin aja. Udah sampai ngasir nang wedhus sih mampu apa enggak. Lek enggak mampu bilang mampu, lek enggak bau bilang enggak bau sampai. Oke. Oke. Jadi ampun yang antar niki lek kan kulo. Oke, mampu apa mboten sampean. Kalau bau bilang bau, kalau enggak bau bilang enggak bau. Enggak bau. Lek kambing iki mboten salah. Niki kula dikeplus dikelebusi mawon mambu kula. Tapi biasa mboten menyengat. Nggih, Pak, mulai poso. Nggih. Itu udah baunya. Enak baunya. Wow, dereng pati nemen. Iya. Niki lak sing tiang peka malah lebih nemen paling. Iya, iya. Nggih, kula paling irung kula nganu. Mboten pati pekane nemen paling ngono. Nggih, saya sampean ambung gegere, tak gegere sampean ambung. Mboten bau, ambinge mboten bau. Sampean ambung irunge sampean ya mboten sampe cedek nang gegere, Bu. Sana pun Pak lah. Jadi enggak berita bohong. Pun Pak. Enggak Pak. Enggak bau. Pak bau bau bau. Lepas menyengat sampean. Weh, tengembong menyambut ampun. Niki lek bagi menurut saya enggak bau. Ini berapa? Sambil mau ditukar sama anak kambing. Cerita lintune male Pak, napa male Pak? Sing nganu naik mungkin malam ada apa tanda-tanda napa ngono? Habis didatangi wartawan dari datang itu, saya hati saya merasa ragu. Kenapa? Ya ragunya itu takut ada orang yang melakukan yang aneh-aneh, negatif lah. Melakukan negatif lah gitu. Makanya itu saya sampai malam di sini tahu-tahu keluar bau menyengat. Habis itu mau saya panggilkan istri saya, bau menyengat itu tahu lantas hilang gitu. Oh, terima kasih.